kenderaan media hari ini Rabu 17 Mac 2010 penangkapan ISA penganiayaan terhadap wanita. Rakan masukkan ISA yang dianggoti lebih 83 buah organisasi terdiri daripada pertubuhan bukan kerajaan, parti politik, badan hak asasi manusia, wanita, mahasiswa, majlis peguam dan pertubuhan pekerja menggesa kerajaan untuk menghentikan cadangan pindaan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA, tetapi sebaliknya menegaskan ISA mesti dihapuskan, dimansuhkan. Dalam kerajaan ingin meminda akta ini, satu penangkapan ISA terbaru telah diberi liputan besar-besaran oleh media milik kerajaan bahawa kerajaan telah menahan sekumpulan pelajar yang majoritinya adalah dari luar negara yang sedang menuntut di beberapa universiti di Malaysia dan menuduh mereka sebagai pengganas antarabangsa. Selama 12 orang telah ditahan pada 21 Januari. Mereka telah dinafikan hak untuk bertemu peguam walaupun telah beberapa kali dipohon. Mereka telah menfailkan permohonan habeas corpus sehingga hari perbicaraan iaitu pada 11 Mac, mereka masih tidak dibenarkan berjumpa peguam. Kerajaan dengan ini jelas mencabul hak mereka. Apakah ini yang dikatakan pindaan yang menambah baik ISA? Tiba-tiba mereka yang dituduh pengganas itu dibebaskan dan secepat kilat dihantar pulang ke negara masing-masing, dan beberapa orang masih menunggu di Jabatan Immigration untuk dihantar pulang tanpa memaklumkan kepada isteri dan ahli keluarga mereka dan tanpa membenarkan mereka berjumpa ahli keluarga mereka sebelum dihantar pulang. Isteri-isteri tersebut adalah Bashirah, isteri kepada Luqman Abdul Salam yang dihantar pulang pada 13 Mac, dan Khalidah, isteri kepada Abdul Alhim Bola Joko Usman yang dihantar pada 14 Mac. Kedua-duanya dihantar pulang ke Nigeria. Ummu Huzaifah, isteri kepada Syed Aiman, warga negara Syria, seorang pelajar PhD UPM, hanya dapat bercakap dengan suaminya melalui telefon sejurus sebelum suaminya berlepas. Dipaca, dihantar pulang pada 16 Mac, iaitu semalam. Tindakan kerajaan Malaysia yang mempunyai elemen peneraan emosi dan psikologi terhadap isteri mangsa ISA adalah bertentangan dengan Konvensyen Antarabangsa CEDAW yang menghendaki setiap negara di dunia menghentikan sebarang bentuk penderaan dan keganasan terhadap wanita. Jawatankuasa Pusat Sokongan Keluarga JMI mengecam tindakan tidak berperi kemanusiaan Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab terhadap pasukan polis dan Jabatan Immigration Malaysia yang membiarkan ahli keluarga mereka yang ditahan bersendirian terumbang-ambing di Malaysia. Mereka tidak punya keluarga di sini. Bahkan mereka datang kerana menemani suami mereka untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Alangkah terkejutnya mereka apabila tiba-tiba suami mereka ditahan tanpa dibenarkan membela diri, terus dihantar pulang dan meninggalkan mereka bersendirian dengan anak-anak di sini. Mereka adalah wanita yang mempunyai hak untuk dilayan seperti manusia dan bukan dibuat sesuka hati oleh Menteri Dalam Negeri. Kami memberi amaran kepada Menteri Dalam Negeri bahawa kes penangkapan ini akan menjadi bebanan dan memburukkan imej Malaysia di mata dunia. Malaysia yang selama ini mempromosikan bahawa negara kita adalah destinasi pelancongan dan sebagai hub pendidikan pelajar luar negara, khususnya dari negara Timur Tengah, telah tercemar dan menakutkan mereka kerananya ada undang-undang draconian ISA. Kempen ISA dimasukkan sudah berjalan sejak 20 tahun lalu dan telah berjaya mencipta gelombang kesedaran dan perubahan hasil daripada kempen dan anggota gabungannya. Isyarat jelas penolakan terhadap ISA dapat dilihat pada keputusan pilihan raya umum ke-12 8 Mac 2008 dan kejayaan himpunan mansuhkan ISA pada 1 Ogos. Jawatankuasa Pusat Sokongan Keluarga JMI yang selama ini menjadi tempat mengadu nasib bagi kaum wanita dan kanak-kanak mangsa ISA tetap dengan pendirian bahawa ISA telah menzalimi golongan wanita. Hasrat kerajaan yang kononnya membela wanita adalah ternyata kenyataan hipokrit apabila menggunakan ISA terhadap rakyat dan sesiapa sahaja dan sekaligus menganiaya golongan wanita dan kanak-kanak yang menjadi keluarga tahanan. Sejak tahun 1960 hingga kini, 2010, lebih 20,000 orang ditahan tanpa dipercara di bawah ISA. Kesan penangkapan ISA, lebih 50,000 wanita, kanak-kanak yang telah hilang ketua keluarga yang mencari rezeki dan tempat bergantung pendidikan dan kasih sayang seorang bapa. Dengan ini, kami menuntut agar pertama, kebajikan isteri-isteri pelajar-pelajar ini ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Kedua, jika mereka ingin pulang ke negara masing-masing, kerajaan mestilah menguruskan penghantaran mereka sehingga selamat sampai.
Dan ketiga, kerajaan memohon maaf atas kesilapan menahan suami mereka dan membayar ganti rugi pengajian suami mereka yang terhenti disebabkan penangkapan ISA. Perdesakan yang telah diberikan oleh jawatankuasa Pusat Sokongan Keluarga ini selaras dengan satu pertemuan yang telah kita adakan dengan Kementerian Dalam Negeri, yang mana telah mengatakan bahawa setiap isteri mangsa ISA ada garis panduan untuk diberikan penyokongan dan bantuan, yang mana saya telah minta dengan menteri untuk keluarkan garis panduan itu dan diumumkan agar bagi pihak jawatan kuasa sokongan ISIA boleh tahu apakah perkara-perkara yang mereka boleh memperjuangkan atau menuntut dari pihak kerajaan. Tapi sampai hari ini saya belum terima lagi daripada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dato' Ishamuddin, yang bersama dengan setiausaha beliau berjanji pada pertemuan itu untuk memberikan garis-garis panduan apa yang sokongan yang patut diberikan kepada keluarga. Bagi pihak PAS telah pun datang bertemu dengan Datuk Seri Ishamuddin, dan ketika pertemuan tersebut saya sendiri telah pun bertanya sebenarnya tentang penangkapan ke-12 orang pelajar di bawah ISA ini dan bagaimana dengan kebajikan keluarga. Tetapi sayangnya pada hari pertemuan tersebut Datuk Seri Ishamuddin tidak dapat menjawab persoalan, dan dia kata dia tak tahu tentang penangkapan tersebut. Sesuatu yang amat memalukan, dalam paper dah keluar berita dan Datuk Seri Menteri Dalam Negeri tidak dapat menjawab. Ini menunjukkan jelas penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kerajaan Malaysia kepada mangsa-mangsa ISA. Semalam saya melawat keluarga tahanan yang ditinggal ni. Nama wanita tu ialah Puan Bashira. Berita dia dah keluar dalam media masa. Saya terkejut bila Puan Bashira kata saya serik datang ke Malaysia. Sebab tak sangka di Malaysia ni ada undang-undang seperti ini, ISA, di mana boleh tahan tanpa bicara. Kemudian terus suami dihantar pulang, isteri ditinggalkan di Malaysia tanpa sebarang kebajikan. Saya malu, saya malu. Malu bila mendengar dia kata serik datang ke Malaysia. Jadi benda ni ada dalam press statement tadi. Cuma nak beritahu, mungkin wartawan yang ada pada hari ini boleh menyampaikan pada government bahawa wanita-wanita ini yang telah dizalimi oleh ISA, peristiwa kezaliman ini sekadar melengkapkan kezaliman yang telah pun berlaku selama ini. 50 tahun ISA di Malaysia, ingatkan untuk rakyat Malaysia saja, tapi rupanya orang asing, warga asing, pelajar negara asing yang datang ke Malaysia, yang dijemput, yang ditawarkan untuk belajar di sini pun boleh juga dikenakan bawah ISA. Dan lebih malang sekali, isteri yang datang ni, dia datang dengan visa suami tau. Dia datang dengan suami, datang anak-anak untuk berada di Malaysia menghabiskan pembelajaran. Tiba-tiba suami dihantar pulang, isteri ditinggalkan di Malaysia. What if this thing happens to you when you are overseas, when you go to study overseas? Apa yang akan terjadi? Cuba letakkan diri anda di tempat wanita-wanita ini, tempat mereka yang jadi isteri kepada pelajar luar negara yang telah dihantar pulang sekarang. Jadi inilah yang berlaku sekarang. Kezaliman ini melengkapkan berbagai-bagai kezaliman yang telah dilakukan oleh Akta ISA. Jadi itu yang perlu disampaikan. Dan itulah yang akan diharap sangat menjadi satu sokongan kepada demand Pusat Sokongan Keluarga hari ini.